Halo guys, bertemu lagi bersama Upin. Oke guys, jadi kali ini Upin akan mencoba untuk menjadi seorang emas penjual es krim guys ya. Jual es krim kok tengah malam guys. Waduh, apakah ada orang akan membelinya atau tidak? Oke, tidak apa-apa, Upin harus mencobanya dulu guys ya. Sebentar, periksa dulu peralatan-peralatan Upin. Ban bagus, yang di sini juga bagus, yang ban belakang sekarang. Oh, ini bagus juga guys. Oke, semuanya bagus, bisa jalan nih berarti. Oke, langsung aja kita pergi menjual es krim guys. Oke guys, berkeliling dulu ya Upinnya teman-teman ya. Mana suaranya nih? Tidak ada suaranya. Nih. Oke, kita pergi di arah mana dulu ya? Tapi Upin nggak yakin guys kalau malam-malam begini ada yang beli es krim. Biasanya kan beli es krim siang-siang guys, yang bolong. Terus kita jualannya di pantai yang panas-panas akan membeli. Aduh, mereka menabrak sepeda es krim Upin dong. Tapi kan ini malam-malam guys, bagaimana? Apakah bisa ada yang membelinya atau tidak guys ya? Upin jadi penasaran juga. Permisi Kak Kelly, kamu mau beli es krim atau tidak? Tidak Upin, masih makan es krim tengah malam. Waduh, apa kan Upin bilang pasti mereka tidak mau membelinya. Tapi tidak boleh patah semangat, siapa tahu ada yang pengen makan es krim malam-malam kan guys. Oke, kita berkeliling aja dulu guys. Nah, es krim ada yang mau beli es krim Upin, enak sekali, seperti menjadi Iron Man. Anjing banget. Waduh, sorry. Waduh, sepeda es krim Upin meloncat guys. Gila. Ih, ada yang lagi pacaran nih. Upin gangguin. Ah, mana mereka berdua? Oh, itu dia. Cie-cie pacaran. Aduh, mereka berdua tidak jadi pacaran lagi guys. Apa bagaimana ini? Apakah mereka masih jadi pacaran? Wah, sudah tidak pacaran lagi guys. Oke guys, ayo kita berkeliling lagi. Di mana ya tempat yang ramai ya? Waduh, di sini biasanya ramai tapi karena sudah malam guys, sudah tidak ada orangnya lagi di sini teman-teman. Bagaimana jualan Upin bisa laku kalau begini guys ya? Tidak ada orang di pinggir jalan. Di mana lagi tempat? Waduh, ada motor polisi guys, harus hati-hati. Tidak boleh menabrak dia, nanti bisa ketangkap guys ya. Oke, kita ke arah mana sekarang ya? Ke kanan aja guys. Wah, Pak Polisi juga ke kanan. Untung Upin tidak menabrak dia guys ya. Oke, berkeliling lagi teman-teman. Wih, loncat lagi sepeda es krim Upin. Hebat sekali guys ya. Wih, mantul deh guys. Oke, lanjut. Kita ke arah mana nih? Ke arah mana ya ini ya? Waduh, Upin lupa jalanan ini di mana. Oh, ini di dekat ini apanya, stasiun kereta api guys. Coba lihat. Tuh kan stasiun kereta api. Wah, biasanya di sini banyak orang guys. Tapi kali ini tidak ada karena ini sudah malam. Weh. Waduh, Upin hampir menabrak orang guys. Ayo kita tawarkan sama mbak-mbak ini. Halo nenek. Halo dek. Kamu kenapa jualan malam-malam? Jualannya es krim lagi. Kamu mau beli tidak? Oh, tidaklah, aku bisa sakit. Aku kan sudah tua. Tidak boleh makan es krim apalagi malam-malam. Oh begitu ya. Oke deh, aku permisi dulu. Nah, ini ada mbak-mbak. Halo mbak. Permisi mbak. Iya, ada apa Upin? Aku mau jualan es krim, kamu mau beli tidak? Wah tidak, aku tidak makan es krim tengah malam Upin, bisa sakit. Oh begitu ya, oke deh aku permisi dulu. Waduh, beneran kataku guys, Upin harusnya tidak menjual tengah malam guys. Harusnya kita jual siang bolong guys ya, di pantai. Orang yang panas-panas pasti akan beli. Kalau malam harusnya kita jualan bakso guys. Aduh, salah jam Upin jualan es krim nih. Waduh, ayo kita balik guys. Tidak ada yang mau beli nih teman-teman. Wah, ngomong-ngomong Ipin lagi ngapain ya? Pasti dia lagi nonton film yang semalam Upin kasih lihat sama dia. Pasti dia lagi nonton guys. Oke, kita balik aja antar sepeda es krim ini guys ya. Upin tidak akan jual lagi, kita taruh di kulkas aja, kita makan sampai habis guys ya. Pasti Ipin juga akan makan ini sampai habis guys, dia kan suka sekali dengan es krim. Oke, kita taruh di situ dulu. Halo bang. Upin, bagaimana jualanmu? Tidak ada yang laku. Iya, kalau sudah malam emang begitu. Pembeli paling suka kalau siang bolong Upin. Kamu tidak boleh menjual malam-malam. Iya paman, kalau begitu aku tidak usah jualan aja. Aku mau simpan es krim itu, biar kamu aja yang jualan di sini ya. Nah begitu dong, kamu tidak usah jualan, nanti jualanku tidak laku lagi. Oke deh paman, kalau begitu Upin masuk dulu ya. Oke Upin. Ayo guys, kita masuk guys.
jualan Upin tidak laku. Kita tidak usah jualan lagi, kasihan paman penjual es kepal Milo, nanti jualannya tidak laku guys. Ayo kita masuk.